Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2022 kelas A di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara. Kami beranggotakan Marcella Angelina, Jason Permana, Arya Wirakristanto, Javier Andreas, Nicholas Martin, dan saya sendiri Kevin Jonathan JM. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu komponen nilai dari UTS mata kuliah Mobile Programming. Nah, pada UTS kali ini kami membuat project mobile app bertajuk Menier yang merupakan sebuah mobile apps e-commerce. Langsung saja kita lihat aplikasinya. Jadi ketika dibuka maka aplikasinya akan muncul splash screen, lalu akan muncul halaman awal yang akan menyambut user. Menier, welcome to Menier, let's shop. Nah, di sini juga ada logo dari Menier. Kemudian ketika diklik button continue, maka akan didirect ke login page. Nah, di sini user bisa login menggunakan email dan password yang sudah ada, dan user juga bisa memilih untuk remember me supaya user tidak perlu memasukkan email saat mau login ulang nantinya. Nah, jika user lupa dengan passwordnya, maka bisa klik forget password, lalu akan bisa reset password. Di sini user tinggal memasukkan email yang sudah terdaftar, lalu continue, nanti akan bisa reset password. Nah, kita balik lagi ke login page. Nah, di login page ini, kita selain bisa login menggunakan email, kita juga bisa login menggunakan sosial media kita seperti Facebook, Google, maupun Instagram. Nah, jika user ternyata ada user baru yang belum pernah menggunakan Menier, maka user bisa sign up. Nah, ketika sign up diklik, maka akan didirect ke register account page. Nah, di sini user baru, new user, juga bisa register menggunakan email ataupun menggunakan sosial media seperti Facebook, Google, maupun Instagram. Nah, di sini kita coba register pakai email. Jadi di sini kita akan coba pakai email menier@gmail.com. Nah, kemudian kita akan bikin passwordnya itu adalah menier123. Lalu konten password harus sama dengan password awal, jadi menier123. Setelah selesai kita isi email dan password, kita bisa klik continue. Nah, setelah klik continue, maka kita akan diminta untuk melengkapi profil kita seperti username, first name, last name, phone number, dan address. Nah, username kita ketik saja Menier, lalu first name-nya kita Menier juga, last name-nya Menier juga, dan phone number-nya kita bikin +62 858 8888 8888. Nah, untuk address-nya kita tulis saja Jakarta. Nah, setelah data kita sudah lengkap, maka kita bisa klik continue. Dan setelah kita klik continue, maka akan muncul bahwa register sukses, yang menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan register account kita. Lalu kita bisa klik button login now. Kita akan didirect ke login page, lalu kita bisa login pakai email yang sudah kita daftarkan tadi dan password yang sudah kita ketikkan tadi. menier@gmail.com dan menier123 untuk passwordnya. Passwordnya menier123. Nah, supaya nantinya kita tidak perlu memasukkan email terus, maka kita bisa centang remember me. Lalu kita bisa klik login. Kemudian akan muncul bahwa login sukses dan kita bisa klik button Let's Shop untuk masuk ke homepage. Nah, pada halaman ini terdapat navigation bar yang berada di paling bawah layar untuk navigasi ke halaman yang lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di paling atas dari homepage terdapat search bar yang ketika diklik akan menampilkan tampilan search untuk item yang ingin dicari. Search bar di sini akan berfungsi menampilkan item yang sesuai dengan yang kita ketik. Misalnya, kita ingin mencari item bernama shirt. Kita ketik shirt pada search bar, dan otomatis item akan difilter dan hanya akan menampilkan item yang mengandung nama shirt. Ketika kita klik salah satu itemnya, maka akan dinavigasi ke halaman baru yang menampilkan detail mengenai item yang diklik. Terdapat rating item di pojok kanan atas, gambar item di tengah atas, dan deskripsi mengenai item yang berada di dalam sebuah kontainer. Ketika teks See More kita klik, maka akan menampilkan deskripsi item secara keseluruhan. Di bagian bawah layar, terdapat informasi mengenai harga item dan sebuah button
yang ketika diklik akan menampilkan sebuah notifikasi bahwa item telah berhasil ditambahkan ke dalam cart. Dan nantinya item juga akan bertambah sebanyak 1 piece di halaman cart. Kita bisa tekan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya dan tekan lagi untuk kembali ke home page. Berikutnya terdapat list kategoris dari item-item yang ada di aplikasi manager ini. Pertama ada clothes, shoes, hats, dan accessories yang ditampung dalam sebuah scroll horizontal ini. Pertama, ada juga gabungan dari kategoris yang lainnya ini yang bernama list all. Di sini terdapat item dari semua 4 kategori lainnya, dan di sini juga dapat diklik untuk membuka detail screen yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian di cart item ini dapat diklik juga shopping cart iconnya untuk menambahkan item ke dalam cart dan memunculkan notifikasi item telah ditambahkan. Kemudian sama juga pada clothes ini, namun bedanya adalah hanya kategori clothes sendiri yang terdapat di page ini. Begitu juga shoes, hanya ada shoes di sini. Kemudian ada juga hats. Kemudian aksesoris, hanya terdapat aksesoris. Kemudian terdapat juga carousel yang dimainkan secara auto, tapi kita juga dapat menggeser secara manual di sini. Kemudian terdapat beberapa bagian di sini seperti trending, bestseller, dan shoes. Dan view-nya ini dapat di-scroll juga secara horizontal. Dapat juga ditekan untuk membuka detail screen-nya. Kemudian shopping cart icon-nya juga dapat ditekan untuk menambahkan item ke cart. Kemudian di sini juga terdapat text more yang dapat ditekan untuk membuka page dari kontainer-kontainer yang ada di sini seperti trending. Kemudian bestseller juga dapat ditekan si warna untuk masuk ke bestseller page. Begitu juga dengan shoes ke shoes page. Oke, sekarang kita masuk ke navbar selanjutnya yaitu shop. Dari sini kita bisa lihat ada bagian search bar, bagian-bagian seperti clothes, shoes, hats, accessories, dan list barang-barangnya di bawahnya seperti linen shirt, denim shirt, dan seterusnya. Kita juga bisa nge-swipe barangnya dari kiri ke kanan. Oke, sekarang kita bisa juga tekan bagian search bar, maka dia akan muncul bagian search. Jika kita tekan atau ketik necklace, maka yang akan muncul necklace. Jika kita tekan necklace-nya, maka akan keluar deskripsi dan harga dan rating dan sebagainya. Bisa juga kita tekan see more dan see less. Oke, setelah itu kita coba tekan back dulu. Habis itu back dulu. Nah, selanjutnya kita juga bisa nge-scroll untuk list barang-barangnya secara vertikal untuk melihat barang-barangnya semuanya. Untuk barang-barangnya bisa juga kita tekan shopping cart-nya, button shopping cart-nya, maka akan ke add barang linen shirt-nya. Nah, sebelumnya barang-barang dari sini, clothes, suits, hats, accessories, itu terdapat dari Firebase yang kita buat. Seperti ratingnya, ada yang 10, 9,5, ada image-nya, untuk namanya linen shirt, denim shirt, dan juga price-nya. $99, ada yang $80. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian cart. Pada halaman ini, kita akan dapat melihat item-item yang sudah ditambahkan sebelumnya. Dan ada beberapa linen shirt, all the shirt, dan product shirt.
Di sini jumlahnya ada 2, 2, dan 1 per item. Nah, pada halaman ini akan diperlihatkan total price dari seluruh jumlah item yang ada di chart ini. Nah, di chart ini sendiri memiliki ada dua fungsi untuk itemnya, yaitu untuk mengurangi jumlah barangnya dan juga menambahkannya. Yang pertama, kita akan mencoba menguranginya. Ini 2 menjadi 1. Dan harga di total price nya akan berkurang. Nah, itu hasil perjumlahan seluruh harga dari item yang ada. Jika kita menambahkannya lagi, harga tersebut akan bertambah lagi. Nah, jika itemnya dikurang menjadi 0, maka item tersebut akan hilang dari bad start ini. Sama halnya jika kita men-select item yang ada di bad start ini, dia akan menghilang. Oke, berkurang. Oke. Selanjutnya ada tombol check out di sini. Akan mengarahkan page baru yang menandakan bahwa payment sudah berhasil. Tampilannya seperti begini. Payment successful. Tentang menuju proses. Nah, di page ini ada satu tombol lagi untuk user jika ingin belajar lagi. Nah, tombol ini akan mengarahkan user kembali ke homepage. Jika sudah check out, item di cart tersebut akan kosong, dikosongkan seluruhnya. Dan juga jika page cart ini kosong, akan ditampilkan sebuah kalimat yaitu your cart is empty atau cart Anda kosong. Nah, jika cartnya kosong, tidak ditekan check out, page ini tidak akan melanjutkan, tombol ini tidak akan melanjutkan ke page selanjutnya. Pada halaman profil, pengguna akan melihat informasi akun, mulai dari foto profil avatar, username, nomor telepon, dan alamat email. Jika pengguna ingin menyunting informasi akun ini, maka pengguna dapat memilih opsi Edit Profile pada bagian ini. Selanjutnya, pengguna dapat mengganti dan memilih foto profil baru sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, pengguna juga dapat menyunting informasi dasar seperti full name, username, email, phone number, address, hingga duo. Pilih Save Changes untuk menyimpan segala perubahan. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul Post Message. Berikutnya, pengguna juga dapat menyunting informasi dasar mengenai pembayaran dengan memilih opsi Payments pada bagian ini. Nah, pengguna dapat menambahkan kartu debit atau kredit baru sebagai pembayaran dengan mengisi informasi card number, expire date, dan CVV. Pilih save untuk menyimpan perubahan. Nah, jika sudah berhasil, bakal akan muncul toast message. Pengguna juga dapat melihat credits atau poin yang telah diperoleh dari pemesanan. Di sini, pengguna telah memiliki 1000 poin. Berikutnya, pengguna juga dapat melihat voucher-voucher yang tersedia dan dapat digunakan pemesanan selanjutnya. Klik voucher yang ingin digunakan, dan jika berhasil, maka akan muncul toast message seperti ini. Kemudian, voucher yang semula berstatus not used akan berubah menjadi used. Dan yang terakhir, pengguna juga dapat memasukkan dan meredeem kode gift card. Jika berhasil, maka juga akan muncul toast message. Nah, mari kita lanjut eksplorasi kita ke halaman setting. Pada halaman ini, pengguna dapat mengubah opsi language menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin. Kemudian mengubah opsi display menjadi dark mode. Dan sayangnya, opsi ini belum ada fungsionalitas karena implementasinya yang tidak mudah. Nah, berikutnya, pengguna juga bisa melihat notification, frequently asked question, term and condition, dan juga apps. Dan hal yang terakhir bisa kita lakukan pada halaman profil ini adalah keluar dari akun dengan cara memencet logout.